Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekoper alam-alam dipun zaman koyo ngeten isi koper alam-alam usai dan pun pulau lulik rioya jebol karena saat ini tiang pun bener-bener mohon maaf lah dan nanti harus dikit kalau menteri Yoyo ini telepon pulau baru bisa pikir kakean memori santri tak pikir itu kan kiai ini itu kan berhenti tapi namanya ini tak kirim gambar ini dan ini saya cover sempet alhamdulillah sempurna kosong soalnya sempurnanya kosong itu begini sempurnanya kosong itu kalau dihalang di poso ini kalau dari dulu mungkin sempurna kemudian kalau dihalang cuma poso itu dia ini kekebunan jadi murni wong poso itu kekebunan yang kebumen itu benar-benar amin orang poso itu jadi panggungannya itu kebumen orang Jawa itu paling akeh orang poso itu kebumen soalnya apa? Poso itu bahasa Basara poso itu bahasa Jawa nah panggungannya orang poso itu kebumen poso itu saking tembung upawasa upawasa itu orang Jawa ini pengen sempurna aja wangsul dan tersing puasa itu puncak terakhir saat dari ini muksa itu ngelakuinnya upawasa upawasa itu banyak mana banyak ngombe, banyak tembok bucu nanti awak ini mimpes ciri-ciri-ciri bilang-bilang itu namanya upawasa persiapan raju itu mula Islam dan gowo ajaran mau ramangan ramuji dan mau buju, lu kok yuk palasa, lu akhirnya mau jowo buju, poso kok kuai, tak mangan tak ngumpul tak mau buju. Nah sak jerenya lu palasa, lu yang dibunuhnya itu melakoni kabumian, kabumian itu melakoni kubur kok yang watak itu bumi. Jadi wataknya bumi itu tambah dijajak itu tambah subur tambah dikuaduk, tambah mutu bayu tambah diuyui, tambah subur, dan itu namanya kabumian nah pusat kabumian itu kita berikiri mulanya kampung ini jadi kabumian atau kebumen jadi kebumen itu saking kabumian bukan saking mau kayak keboyomen itu bukan. Nah, saat jadinya kabumian itu enten namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi menghilangkan jati diri misalnya jadi kayak makholik ya dari ini. Itu nih kelampai Upanishad berjadi bupati pindah bukan sing ado sampai rawon sing kenal jadi bakul dawet. Jadi bilang ini Upanishad. Jadi supaya dunia ini boleh nyantol lungsor, kenjeruati ini supaya ranyanto
ini kok ada tiga tahap kehidupan puncak sebelum balik neng alam kelanggengan. Utawa cara mriki sak durunge apa wangsul dhateng Gusti. Cara Islam sak durunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dharma yang harus dilakukan oleh manusia itu pertama Upanishad, kabumian, terus upawasa. Mulane Jawa biyen dulu raja-raja Jawa itu ngerti-ngerti ilang. Kenapa raja-raja Hindu ngerti-ngerti kok ilang? Gajah Mada ngerti-ngerti ilang. Ini aku ngelakoni Upanishad. Upanishad itu pokoknya wis kok aja ngasih donya niku kegowo mati ning ati. Kula pejabat-pejabat besar, raja-raja niku nek wis Upanishad niku ilang. Dan itu sehingga akhirnya menyebabkan keyakinan mono apa kesehatan apa orang Jawa ngerti Supriyadi sebrek terus Bung Karno sebrek Siliwangi sebrek kepundi itu karena memang ada ibadah tak jadi Islam dunia itu ibadah namanya Upanishad. Upanishad itu sabtu sepong itu bercengkrama dengan dunia itu diuculi. Ya cara boleh jadi tahal, kita tol, kita jali gitu. Lalu itu namanya Upanishad. Terus pokoknya kayak jadi bupati, ini lo ngonyo ini kenal nih. Tanda tangan, tadi jalan. Terus, no, nanti itu kan, no, cuma yang lari ngonyo ini itu Upanishad. Pindah bukan cuma wadah, kan? Cuma yang lalu sih kenal. Dan makanya tenggol nanya itu jadi bakul dapat, sampai jadi Tompo tadi udah disampaikan, itu tendonyonya mulai hilang, mulai luntur. Terus kak bumian, lakon yulit kau iwatakin bumi. Tidak gon, sing ato, donyonya wis mulai hilang, terus ngeladeni wong. Hikmah ya cara saat ini. Hikmah dalam kehidupan, udah dipokade jalan, wong. Jadi itu kak mesin-mesin gon. Ini mulai ini sebotan kenal, ini modelnya wis kaya wong edan. Makanya kok Jawa itu kalau mau gendeng itu mati, itu nang pali itu. Tapi pernah ada, jadi ada fase orang Jawa ini melakukan ini kabumian. Orang kulit kaya watak itu bumi lah, pusatnya itu terlalu ini. Pusat kabumian ini sih jarang ini kebumen ini. Karena persiapan upawasa. Upawasa itu, aku surah mangan, surah mobil, surah temek pucuk pun mandek nenggon. Nah, tempat yang paling bagus untuk upawasa itu pertemuan lempeng lautan yang diangkat ke daratan. Lalu itu kebumen namanya Karang Sambung. Lalu namanya upawasa. Dan ini lah orang Jawa itu biasanya ketiga dharma itu dilakoni. Nah, ini yang mematahkan tesis bahwa Hindu kerajaannya itu dihancurkan oleh umat Islam. Bukan penghancuran umat Islam terhadap kerajaan ini. Karena apa? Raja ini lupa, ya lupa waktu itu kenapa, betul ngurus. Dunia kan betul ngurus, terus tinggal lupa waktu itu kenapa. Ini itu upawasa. Gak mangan, gak ngurus, gak demok muncul, upawasa. Dan itu ajaran upawasa itu. Ini dikenal di semua agama. Proses orang untuk menghilangkan dunia dengan menghindarkan basic insting kecuali basic dasarnya manusia itu semua kenal itu Buddha itu ya kenal Yahudi itu kenal Nasrani itu kenal kalau ada persiapan Jumat Agung itu yang Nasrani itu kosong. Yang Yahudi itu yang Yom Kippur, itu yang kosong. Yang Hindu itu kemarin di upawasa sama suwenu rong. Artinya proses itu. Jadi sing awan diri ngelakoni sebenarnya sehari siam atau upawasa. Itu proses kehidupan yang dialami oleh ruang batin kabeh menungso apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini bisa jadi ulangannya sopo. Gue mesti Gusti Allah sih ngulang gitu. Mulano poso ini dipun sebat kama pertimbangan dan lagi nanti. Kau beli bukwa itu dia nih tidak kau poso. Maka aku sepapun dia kau poso. Nopo mama dia poso. Zoroaster, aku mau kuno itu dia poso.
Gusti Allah kali ya, jero astri udah jero Gusti Allah loro. Gusti Allah padang namine Akhriman, Gusti Allah peteng namine Ahura Mazda. Lah Gusti Allah loro iki senengane bro. Nek Gusti Allah padang kok kalah pas awan gerhana matahari. Nek Gusti Allah padang kok kalah pas bengi gerhana rembulan. Lha kuwi poso sangang puluh dino sampe kalah iki tau iki sak wulan. Iku sangang puluh dino. Terus berubah jadi Zoroaster dari Yordani maju Majusi. Lah Majusi niku penyembah geni iki lho. Bangsa terakhir penyembah api. Niku bangsa Parsi. Parsi niku Iran ya. Maka begitu wong Parsi masuk Islam, gendine dibuang. Lah gendine wong Parsi niku biasanya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Mula begitu berlaku Islam, berdiri di guang, Manara ini juga dengan masjid. Akhirnya orang Islam sumbangan dari orang Parsi, masjid ini di mana? Manara, sehingga akhirnya tekan kebumen dengan orang jeneng menong. Menong. Jadi jauh kama aku tiba ada lagi namun komplikum itu, lalu praktek sosialnya jelas ngomong yang ini. Mulanya orang Jawa itu seneng aneh kosong. Jadi poso itu selama itu Jawa kok mana, saya senang ya. Akhirnya karena popo-popo gede-gede kok. Poso, pengen bejo ayu, poso. Ditolak cintanya, poso. Ya dari santri apa gak santri. Ini santri poso ya mau kecil, poco ya Rahman ya. Kalau ini gak santri ya poco. Sudah mata kaji, haji ku jalan ibu. Yang itu Jawa kok pilih poso. Sampai-sampai ini sempurna lah, kalau Jawa kok poso ngerobot. Ono poso gak mangan nopo sego mute macam-macam ini Jawa poso namun sampai mau Jawa itu biar boleh nomor mohon po poso kalau tak saya ingin ngeslot lah ini mau poso itu kan Jawa itu kunci jadi puasa itu dikenal oleh semua manusia baru Islam toh. Karena nopo ini itu termasuk syariat kuno. Ama aku tiba ala lagi nami kopi. Jadi melano dia 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 ini terkenal ahli poso. Bahasa Mas Ahli terkenal ahli poso. Punya Nabi Paul terkenal ahli poso. Kanjeng Nabi Muhammad ahli poso. Si Abdul Qadir ahli poso. Sunan Kalijogo ahli poso. Bapak Syariah ahli poso. Bahasani ahli poso, pembiri ahli poso. Karena poso itu upgrade paling murah. Jadi upgrade paling murah itu poso. Tidak binafsi dengan upgrade personal paling kuat itu paling murah itu poso. Karena orang sendiri-sendiri dapat itu duit dia pengen upgrade poso. Pulang metukul, aneh. Ramatin itu belum bisa jadikan santri itu pelatih di kawan poso soalnya itu abdul paling murah dari DPR kabupaten ini kabupaten di duit poso makanya jadinya jadi kabupaten itu di akhir pas sekolah itu gak jauh poko biasa ke poso nanti bupati ya udah Jokowi ini bisa ke tirakat bisa jadi presiden itu diulangi ke sekarang itu poso. Dulu tidak ada tuh. Jadi bijinya senjatanya kalau poso, poso weton, konten poso. Di suhu roh itu nih mau dipasangin bawa mandi kok. Mulanya kadang bedanya fase kalau mandi itu sih sih. Orang mau serke poso nih tiwo nanti semela roman, nanti cuma dia panas. Tapi wah, baru lanjut malah berdiri. Berdiri, kenapa? Dulu tradisi itu kok Jawa. Akhirnya itu pasti pakai puasa. Pasti. Ini di pemanahan itu ngabdi petaranmu poso orang puluh tahun itu udah lapir. Tapi Adam itu mesti di lemek-lemek lagi. Ini sedina poso sedina mboten. Jadi akhirnya sekarang orang-orang mau upgrade. Karena apa? Bahkan orang poso itu terdiri.
Sampai dia pengen ngerti, mau pijak dia pengen ngetar sama di jauh itu ya poso. Poso. Karena apa? Puasa ini potong kompas. Potong kompas antara ini menungso ini kan, sehingga itu. Udah itu jaraknya udah sangat pendek. Jadi jaraknya menungso ini sing sing manjim, poso ini. Ini kok antara ini menungso ini, sehingga itu mulai itu pati akto mulanya ayat itu pun la'alaku tetaku dan takwa ini pun apa? Takwa ini pun yang dia lu maksud kalau lu mesti Allah beri nanti dulu apa mau lu maksud Allah pengirat pengirat ini ketawa buruk akhirnya harap ngelakoni ya lah ya wadi ninggal api ya wadi. Ini jaraknya pendek. Jaraknya pendek. Karena nopo, poso itu menghilangkan hawa nafsu. Dan nafsu itu yang memperpanjang jarak antara yang menungso kan Gusti. Gusti Allah. Nafsu itu kalau saya ketok nang menungso Gusti Allah itu enggak nafsu. Sebab nopo, menungso itu dasarnya kan kok cerak kali pengiran. Wong tahu petuk. Wong tahu ditakoni alas tu birobiku. Belalu rana aku pengiranmu. Menungso itu enak deh jawab kau lubala. Sahinan dia ya Allah kalau tadi seksi nih penjenengan Gusti Allah. Terus akhirnya ya wes diregister, karena itu diregister, dicatat kayak paketan-paketan. Di mana di catatan cloudnya Allah di harddisk pengiran itu diregister di menungso. Nah, catatan ini pengiraan itu menunggu, menunggu langit piro ini. Langit pintu itu aduh itu Masya Allah. Betul dong ini, betul kan ini. Dan ini kita langit satu ini. Galaksi ini, galaksi satu tekan Pluto itu langit siji. Langit ketujuh itu bosekan di Nabi, langit di Pluto itu. Terus di duduknya catatan yang menunggu saat dunia. Jadi programnya dunia ini lah dicatat dari Gusti Allah. Sampai godong ini tebloknya kapan, copot, untungnya copot kapan itu lah catatannya ada. Dan itu semua agama mengetahui itu. Cuma sebutannya mawon beda-beda. Emang Islam menyebut hardis gede itu namanya lauhil mahfuz, catatan yang terjaga. Oh Yahudi Nasrani ngarani ngoten niku Abu Sulaiman. Wong Yunani ngarani ngoten niku kotak Pandu. Pandora, ada di Jepang, kok tak segala tahu itu namanya kantong Doraemon. Itu semua, itu real semua agama, itu ngerti loh, kalau catatan yang lain itu. Terus menunggu soal itu, saya dulu di Jogjewiti, itu diregistrasi itu mereka. Diregistrasi, mulai, nah menunggu soal itu terhubung kali. Laut itu sebab dia di register. Ini jenengnya ini, nyawane sakmene paketane iki ilmune kok ngene bojone iki kuwi cerita lha mulo nek menungso iki paketane tek tik muni mati ora karo malaikat arep mulai menungso ya gampang wong ana catetane tek mriko ning hard disk mriko tinggal di share loh kumpulanku. Ini lu langit, gua langit, nomor itu mau terus loh ini. Kalau medal ini langit setunggal ini, ini kok ilmu pengetahuan menyebutnya Black Hole. Ini kok jauh khawatir. Ini kok sesok kebuka sedaya. Jadi langit siji ini kayak ini langit siji mau jadi rampung nih. Jadi ilmu pengetahuan yang menungso ini, ini buka babar langit siji. Walaupun ini perlu duit balik ini tertutup. Ini jadi rampung. Jadi saya kan jauh khawatir kiamat siksuri. Makanya kiai-kiai tenang, ramai lu bahas kiamat itu, tapi kiamat ini saya suruh. Soalnya ilmu pengetahuan tentang langit kita ini, ini gue mau jadi rampung. Ini gunanya apa sih lu mau saya ngeruh? Ini gunanya apa lu mau saya ngeruh? Ensiklopedia ketemu, mau jadi ketemu. Ensiklopedia laba-laba jadi ketemu. Ini padahal itu kayak bumi, cak, jadi kata. Padahal sesuatu langit-langit itu dibuka kali menungso.
akan ketahuan ilmu-ilmu langit siji, langit loro, langit telu. Sing gak iso dipahami manungsa bare arase Gusti Allah itu ora iso. Soale sesuk ono manungsa sing buka. Jadi saat ini kita kesehatan ilmu pengetahuan di manungsa sejarah nopo-nopo. Lalu sampai nak jok kaget, ini cek lu percepatan 10-20 tahun ini mah pun bukan umum. Ini jaring ini nopo-nopo. Ilmu pengetahuan di manungsa 20 tahun ini cepetnya orang umum. Cuma penting orang umum, sing dia ini sing bisa namanya iblis dulu. Sing bisa namanya kolok malaikat, kalau orang yang ingin bisa kaya saking diri itu biar itu konconan malaikat itu konconan jin dari khadam biar saya bisa dulu gambar aja itu udah dari khadam lah bisa saat ini begitu laki orang puluh tahun ketemu CCTV apa bisa dulu aja, bisa masih maling biar saya bisa ngirim ngipi, lo tak kodoknya belajar sudah mau wedok kirim mimpi. Ini 30 tahun yang lalu ini saya orang dulu ngirim mimpi terus bantalnya dibolak-balik maksudnya enten. Santri terbunyir paling senang kemudian boleh ijazah ngipi tembus. Ini kok kayak 30 tahun ini. Santri ini mau terlimu pun betul kanggo kalah kali buat seam. Kirim jadi cepetnya dunia di dunia itu betul umum, saya pun tidak sembrono ni. Tapi ini kita dari mana? 30 tahun yang lalu agak dua pengen perlu Afrika, ini kan jadi flora dan fauna. Ini kau kan kadang saya tiga bulan moko. Lusa ini sampai kalian belok ini ke kucing Afrika betul. Sama ini isem bokong India ini belum betul. Ini cepetnya betul umum. Biar mau sekolah telekomunikasi, duwe wartel. Tak ini kalau tunggu iso telepon itu dalam 30 tahun. Tapi itu ilmu pengetahuan dasar, dereng nopo-nopo. Karena sesok dunyo langit siji langit loro dibuka, sinten sing saged buka niku. Ono sesok menungsane. Sing jarane ulul albab. Itu ulul albab sesok niku ensiklopedik dunyo niku. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la'ayatin li ulil albab. Ardi was sama wa bumi itu pancen nek siji ya iki ta. Tapi langit iku ka tamulane tembunge kan iki tembung sama samawat. Dadi kuwi iso kebuka kan. Wong iki mikir nyatakake alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh sampai muni rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah wis gak ono sing sia. Iya. Wis sak iki sik ora iki kete guru kagung kakanggo. Begitu rabbana ma khalaqta hadza batila dunia ensiklopedi. Ensiklopedi kabeh ku tau. Puncake menungso gak iso mikir nyawa. Ya Allah, dia selalu nak amir loh, berikut kumin amir roh, biar nak berikut kumin alaih ni illa. Oleh itu nyawa, nah itu kasih dipikir. Sekarang apa? Nyawa itu nomor-nomor ini, produksi ini. Saya bisa dipikir kan bumbu saya menungso lagi ya ini. Dan ini kalau bumbu saya ini kalau menungso ini. Ini kalau casing ini mampuan, assembly ini, ternyata. Ini kalau gawainannya mau pegumen ini, gawainannya. Ngomongnya sobong, mangan ini pelampung-pelampung terus saripatinya dikumpulnya namanya rufa vitaminnya dijikup moto, kalsium dijikup tulang ampasnya buah buri jenengi tahu buah ngaruk jenengi uyuk lutfahnya dijadikan satu untuk menciptakan manusia menjadi casingnya nyawa ini gila, belakangnya produk ini ya saya kepikir esek-esek ciri-ciri ya. Nek esine kok assembly-ne kok ning Londo ya gede kuwi ra mujabang. Nek assembly-ne ning Afrika ya kuwi bosok koyo kopi kok. Ora nek assembly ning Cina ya teman-teman sing dicintai ya. Ning menungso nek niku po. Ada. Mulane kae oleh menungso menghina bangsa orang, menghina karena menungso niku padha. Kesine tok awon be. Beda. Ana produk Samsung, ana produk Xiaomi, untuk produk Oppo, tapi kartunya bisa kok
foto satelit wong foto. Makanya handphone itu ya sih penting kalau kartu ini terhubung kali kali provider nang satelit di nyokong ini ya jejak digitalnya ada sampai di ini ya ada caranya oh terhubung kali satelit satelit dapat korupsi gak gue handphone ya mesti ada caranya gak menurut saya ya ada oh terhubung kali lauhil mah mampu mulu kelakuan ini rogo di kino pemakon ini memori ini nyantet mulu tugasnya roh ini nyantet kelakuan ini nyok kok ini kelakuan ini roh rogo ini kok syuting ini nanti dong itu ini lah nyuting mulu pun itu dilet direkam itu tengku dintek jenuh memori ini aku sampai dua bareng itu gue tuh nama nama banting nama selagi memori ini isi ono, rekaman ini isi utuh nyawan itu ya bodoh nyawan itu ngerekam kelakuan ini tangan, kelakuan ini moto nih, lah berhubung tangan ini yang donyo orang itu dihujuri donyo ini orang rekaman ini donyo dok nanti rekaman ini donyo gandol ini tenduk donyo, begitu gandol ini donyo, begitu donyo ini dikeburung-burung terokok yuk katuk lebih ngerok roh mulanya menungso itu supaya gak gandolan dunia nafsu ini roko itu dikurangi akhirnya rekaman ini bisa nah ini ada rotok dan mulanya mau poso itu makin itu yang mau ini dunia ini ini roto acoh jadi celak malah datang mesti apa karena nafsu ini roko ini dikurangi mulanya caranya ojo mana, ojo mobil, ojo anu wonge rawedo soalnya sami sistem kerjane padha hari ini sistem kerja dunia ini sistem dunia iku wis mirip kali cerita tentang lauhil mahfud kenapa sampai iso kirim gambar iso kirim nopo nganggo handphone karena handphone kita sama-sama terhubung dengan satelit cuman bedane nek dipaketan opo ora. Ini sampai duit paketan, lo kirim-kiriman ini gampang. Ini gak duit paketan. Boleh kok wifi gratis. Gratisan, dot-dot, ID. Ya bodoh. Nyongon itu ya bisa duit paketan. Nah, lo kirim gambar, kirim dongo, kirim fatekan. Ini sampai duit paketan, kirim lo. Ini lah duit paketan, gak iya wifi gratisan. Wifi ini semua. Wifi ini nabi, wifi ini pak. Wali, nah ini tawas. Lawa ini Nabi Wali kok paketannya gede langge kok ini jat download tenanan tebuireng ini 90 tahun Mbak Hasyim Asy'ari download ini paketannya gede Kanjeng Nabi saat dulu itu Quran download itu 15 tahun ini kira Sunan Kalijaga download itu telung tak telung ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah qalu rabbul Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala tasjat rumah paketannya gede-gede wali ini poso terlalu tahu terus hitung tahu siapa yang kontrol selalu tahu lama ini tak duit paketan wah tidak download langsung dulu ya Allah 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 lah sungguh ini kira di paketan, makanya seneng aku kirim dua kirim fatihah, kok gak kirim paketan, boleh baiki gratis, dan baiki ini seneng, nabi pak, wali, yang toko yang pemancar, siapa kubur, yang kuburannya wali, itu lah boleh pemancar, kayak Nabi Ibrahim, begitu sinyal hilang, boleh pemancar, anaknya diboyong, ayo boleh pemancar, begitu pun kok sinyal yang kini, selek nopono, Robbana ini askan tu mengdur di hati diwatin lagi di dar enain sampai tinggal muharram Robbana di ilmu sholat dan fajar aku datang dengan nasi tawi lain warzuku minas samarati la'allahum ya syukur sampai akhirnya ikut jadi pemancar sebab nopo inna awwala baiti muti'ani nasi dan lati mibak kata mubak roka lawa dia bisa ngato ya online pengato fawal di wajaka syatrol masjidil haram gaya pemancar lokal jernih mas masjid. Nah supaya bentuk pemancar lokal nang masjid, gawe parung cili-cili, parung apa? Parung pulsa, jenenge tebuireng, jenenge tegal rejo. Iki lha nang parung-parung pulsa aja. Sing ngerti nang dikone pemancare dhewe kok jadi ikut tak.
Iku lanang pawon iki bajak sampai saiki. Uang yang golek rono brobone kono iku larang, 80 juta. Ya wis ya ro makam wali. Lah ben iku lak pemancar-pemancar lokal. Lumlah-lumlah teknologi ini sudah jadi dulu. Bahkan sampai dulu kalau wali-wali hati-hati paketannya gede. Sampai macam-macam kalau wali yang diletas umumnya. Renungan wali itu perlu hatinya uang, soalnya bisa meletas. Sampai macam-macam kalau wali dihek, gendep juga. Lumlah ini sebenarnya teknologi dulu. Makanya bapak ibu itu biasa lah ketuk-tuk. Ila hadza tinabi mutafa wa hamdan wa jami'an bi rahmatihi wa sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam wa al-jilal wa al-tawwar awwal wa abaina wa ma'atina wa shaykhina wa shaykhina wa jadid wa naqsa min ruhi fa'ti waqtul fatikah santri riyan ora tutup jadi sapa fatih kok tutup gak tutup jadi sapa kang aja ngene fatih kamu bal-balan iki tutup sampe nak perlu ngene katar dalam sepak bola. Wong siji tok penting. Kalau itu kan syuting itu enggak no satel. Satel kali satel dibagi sak donya jenenge siaran lang. Langsung bagiane modho. Kula nono wong gak percaya donga iso didemung itu mesti gak duwe TV. Ini kan teknologi kuno. Lha makane santri-santri itu mesti punya kegiatan don download. Download itu nilai. Dan mulane donya niku dicek kali Al-Qur'an. Al-Qur'an mulo pondok kiai cekelane ya witan ya Qur'an. Soale Qur'an iku nang didonlutan. Bal huwa Qur'anun majidun fi lahim. Maksud iku ya nek kono pusat data. Mangkane begitu didonno supaya wong gak sembarangan di password. Makane Qur'an itu ada kode-kode tertentu. Algoritmanya wong ra ngerti ku algoritma opo. Wong dalil tapi kok bukaane alif lam. Iki apa? Iku coding iki kalau tadi. Untuk algoritma kekinian adalah coding. Coding itu huruf-huruf yang disusun jadi password. Ada berbentuk kalam, ada berbentuk kalimat, ada berbentuk lafaz. Karepmu pokoknya susunan huruf. ATM kalau mau tuh kurang kurang mau password deh. Kurang tuh duit eh. Lah Quran itu meski dia di password kalau Allah mulanya alif lam mim nun, kabaya ain shad. Makanya santri-santri itu biar diajari coding, diajari belajar algoritma, algoritma Al-Qur'an, coding yang jenenge abjadun hawa, awazun kitabi ono al-awfaq mamba'u usulul hikmah onten jal-jal. Iku sing tau coding iki karo sakniki. Persis kalau ngomong anak kula belajar coding itu nek teng YouTube niku isine persis cuma codingnya kalau sekarang adalah ABC. ABC ini komplek pulang-pulang anak kula belajar coding. Oh itu sebab Quran ini produk lahir donlutan mulai orang donlutan yang tiga ini kode kode password karena ya orang masih ngerti ya sopan sih ya karo mesti Allah ya orang ini kok sampai ngeroh ya bisa menengok-ngomongnya mulai orang yang ngaji Quran ya Alhamdulillah Allahu a'lamu buka. Ibu lagi. Jadi di sistem yang dulu itu persis kayak apa tadi tadi. Lah menurut saya tuh mau cari casing ini. Casing ini kelakuan elek memori ini. Elek. Kelakuan elek yang direkam oleh memori itu tergantung nafsu. Sing nyambut gawe no memori itu yo tangan yo moto yo sikil. Sampai nih sembayang. Uang ini emosi yang nafsu ini gede. Apa rekaman ini tak kudu mungkin apa? Delok tonggone tuku TV, enak sune gede barang kredit, rekamane kredit. Sesuk diputer ning ngono ya metu ning kredit. Tapi wong nafsu ne kendo semeleh atine ayu, tonggone tuku TV, alhamdulillah. Rekamane alhamdulillah. Ojo moro. Oh. Uang yang nafsu ini kendo, enteng hati ini jembar. Itu alhamdulillah rekaman ini. Bojoku gak usah tak parah lagi, aku saya ngerti bojoku saya urip. Alhamdulillah. Tapi ini emang emosi yang nafsu ini gede bojoku ini orang radio rusak. Rekaman ini radio rusak. Lalu ini rekam, seorang urip. Mana sih kamu jok? Udah, enak. Sendal hilang.
sendal gue hilang, pedes sih. Emosian dia, sendal hilang, pedes. Rekamannya bang, pedes. Sesuai begitu di print out, kalau pedusnya, pedusnya diundang ke rumah sejala. Dus murinya. Lapa kalau mati nih wong ibu? Mungkin ya Allah, kalau tahu di fitnah wong ibu ya. Kalau diarah ini kalau sendal, padahal kan dia yang ngerti kalau pedes kok nyolong sen. Sendal. Rekamannya bang. Tapi nek wong ngatine wis resik, dirangate kuwi atine gendong. Sedal ilang, masya Allah. Lha mulane wong iki nek wis semele atine kendur, kamane gak ono sing elek. Hatta ndelok pitik munggah masjid niku rekamane alhamdulillah. Alhamdulillah ono pitik munggah masjid. Kapan melek yo, begitu jeruk alhamdulillah. Pinter lek, telek kok metu nang dhuwur masjid. Akhir santriku iso praktek toharoh mesti telek kok dhuwur Mas. Uji. Ape tok rekamane lho mulane wong iki ulah tirakat-tirakat jas tirakat. Oh. Jumlah nanti ayo ya men iki diulang rekamane cek ampe koso. Lha mulane sore nafsu iku rekamane elek. Aja meneh nafsu ning barang halal, enak barang haram. Nafsu itu barang halal nih loh, yang penting ditotok itu jadi masalah. Menjadikan misalnya merantau ke Jakarta asli ke bumi bakat bayangnya koyek. Wah, kok ada yang ke bumi aku makan koyek aku koyek, makan koyek nih. Wah, akhirnya juga ke bumi aku koyeknya tutup sampai bayangnya koyek itu ngilang, ya Allah koyek pandio orang langsung buka orang yoyo bayangno oyek mawon ni wira budi lalak sowan nang ngene Pak Bupati ono oyek wah iki cocok oyek hati-hati aja sampean pangan begitu iku senajan halal sampean pangan iki mesti masalah intenane mesti masalah napa masalah nafsu sing mendorong oyek selama satu bulan menyebabkan oyek unik mati ora umum. Oh, di pangan itu tetap-tetap ke sepri. Akhirnya pun keturutan. Jadi sedulur lagi pakai pores. Disuku oyek jajari. Dilalak oyek ini ya kondok tunggulnya. Habis keturutan akhirnya. Mampu-mampu pak oyek. Ah, mampu-mampu. Mampu-mampu. Habis keturutan. Tapi gak enak akhirnya tetap dijajal oyek. Begitu di pangan itu. Enak gue Pak Bupak. Pak Bupati, begitu sampai mungkin enak bagi Pak Bupati ribut sampai ke Gusti Allah. Kok dino ini disuguh sini, kok isi gak terima bayang ke sini. Sini gila insya kartum la azidan aku walain afartum min adabi nasyati. Namun aku biar di mana tirakatiku kuat pulang delok apa mawon itu aja mati usaiki, aku gak kalau ini kok kasus Mbak Penuh ini Mbak Penuh ini Jogja ini ribet se Indonesia ini gara-gara kosong memang di Indonesia ini delok ini ngomong-ngomong yang biasa kenal Mbak Penuh ini masih ribet ngomong Jogja ini biasa ini jenengi istiqorah itu telepon Gusti gue tak telepon Gusti Allah itu bahasa lokal canong saja mesti tak online. Kenapa sama ini betul ke Gusti Allah tadi ya Allah? Gue ini nafsu. Terus soalnya apa kalian berjawa ini pun biar saat dulu ini apa kalian Sultan Agung ini pun Jawa kali Arab ini selisih limang dino. Lalu biar ini kalian berkat dari didol. Jadi jenisnya para wali, para ulama biar ini ini ngulang agama ini mesti belajar ilmu faham balak karena seluruh urusan agama ini mana kok dale sholat itu enak kok dale nanti ini kita bang mau mau kita haji ono waktu ini asyuruh malu ma poso ono kamar kutip ono sahur siang ketika bingupe dan ini orang gue itu kan waktu bisa bubar sementara dino ini wong Arab itu lima enam itu akad siji is apa isnen kuru salah satu lu Robi papat komis di Jumat kumpul sam'ahi itu dan mau jawab ini pon wakil kliwon di pak ini limo ini ngambil bar kliwon mesti lah lagi bar lagi mesti pak
Ayo kulo sampe nek ngundhu pelem kok kecut undun dina kli. Kli wong sisuk ing istilah. Dene kan dadi ngene. Dene kok ana kok dina kli. Wis dadi lagi. Lho. Dene kok niku mesti. Dadi bapak dulu niku mensrene nang limang di dina. Iku nek cara wong iku gak kesuwen. Dandani sing geser limang dina iku luwih gampang timbangane sing gawe bangunan anyar. Dandani wong poso geser limang dina iku luwih gampang timbangane dandani sing gak tahu kok. Jadi iku mlane pesantren iku mencetak ulama. Ulama niku inama yasallaha min ibadihi. Allah kata ulama itu kok bisa ma'rifat soalnya yang tahu. Yang tahu kok peti minus di Allah. Masih kono yang makhluk pikirannya gede. Ulama saya kata ulama ini masuk orang yang gue yang tahu. Kok gak tau mondo, gak tau diulang sabar, gak tau diulang ikhlas, gak tau diulang syukur. Sistem pesantren itu sebenarnya membawa anak-anak ini agar ketika jadi ulama, gue yang tahu. Ya Allah, jadi ulama'i mari. Ini orang yang goyang semua ulama'i nanti roh. Dan nanti roh ini dipaksa jadi muktadak. Ibu tadi sakit loh muktadak itu mari. Kepaksaannya nanti roh kok hari muktadak muktadak. Mu'afor, ya percaya ini huwa-huwa pun yang niku. Jadi lah, nang Allah sih itu kira-kira Gusti Allah ini yang ngerlok babin ini jelas sih. Ya Allah, orang yang ngomongin ini lah komentar orang. Jelak orang mau gedek-gedek berikut. Dan imam, dan imam, oh kita lu kusik, lelah kusik, orang mau gedek-gedek. Oh ternyata ini gak bisa gedek-gedek tuh. Ngomong besok bakal nyambut. Lah kusik itu dikit boleh banter lu. Oh ternyata ya Allah, wong ini yang bisa budu-budu. Ini kiai ini gak muni, gak bisa nyun. Coba ini kiai ini menutup-menutup lagi. Budi ngomong mbok. Iku ngomong ini kebumen, mau sembahyang asar, jam setengah lima, ntar kepikin. Woi surat itu dari kita, bambang putra, assalatu ala waktiha, binahil. Jadi lo kan sih, lo yang masuk ke Gusti Allah. Neng sawah itu sampai sore, neng itu mau tinggal, mau sembayangnya gak bisa moco fateka. Alhamdulillah, ngilohin, amin. Mulo enteno, noko niku pemimpinnya, imame, ahli sunnah wal jamaah, neng lakoni sunnah, ojo lali, ojo tinggal jamaah. Aduh, gampangnya mau jolo kan ngono. Lha mulane mulane enteno no grupo wong tani ya enteno no sampe setengah lima. Engko nek gak teko ya pujiane sik robana. Ya robana. Nek wis kepegelen tombo ati matarom matarom. Wis tak enteno no sampe engko nek wis kon gak kuat ngempet. Wong-wong kuwi gak teko-teko getaen diuruki itu yang makhluknya Gusti Allah ulama-ulama itu gandengannya yaksya Allah ini hilang gandengannya yaksya Allah ulama nanti gandengannya itu ulama lagi loh namun orang ini nangsunnya itu lagi sendirilah dunia apa sih orang itu mati kok ditalkin barang talkinan soalnya orang bisa oh cuma ini petuk malaikat kok petuk polisi baik lah peti. Lampun yang pernah mulai kat ulangan lah suwe-suwe ini bisa. Kenapa sih kiai ini bisa mulai sembahyang ini cepet deh. Nah iya, ini suwe-suwe makmumnya melayu. Ada yang betul ngiseng, ada yang lakul. Sehingga ngiseng ini ya Gusti. Sehingga kebelet ini ya Gusti. Namun desa ini mulai ngiseng ini ya. Tak gampang, lo main yang bisa, lo pukul, lo ngiseng. Ya ngerti ya. Takbir yo kakek anak ni kau sahulah aku kebal. Soalnya apa wong desa ni pun sembahyang mata ni mel. Lagi ni sampai tulok ni lah. Iku iman pun yang toko. Lemu ni pun sampai kita tulok ni.
Kula nemu saking itu. Lha kok Gusti Allah iki langsung iki sing gedhe, gak ono tirakate belas. Nang kaiso khusnudzon. Iku jumawa supaya kan gede-gede kiloan ora iso berepeki kuping ya. Wong desa niku akeh sing gak iso maca Quran. Sesuk ditakoni malaikat, "Endi Quranmu? Maca." Mboten saged ya Allah, ngono ceroko kula. Lah kene maca Quran piye? Mboten saged. Tapi kula senengane ngrungokno Al-Qur'an. Nang ndi teng masjid. Oh iya wis delok kupinge ana Qurane, Kak. Oh iya kupinge ana Qur'an ya Allah. Wis kupingmu mlebu swarga. Jauh, gigas bisa malam tu. Jadi sekarang ni, ini orang buat persijanya butuh penasihat spiritual. Jadi jauhnya ni waktu ni, orang tiang kemudian, masya Allah, telah apa yang besar nama, sih didisek nanti pasti, Allah, apa itu abda ubis, nila, mulai nono nyebut asmane pasti, Allah. Lumulan Al-Qur'an itu kami cakap Bismillah, itu sebutan asmane Gusti. Awal mulan itu aja ya Allah. Wong das itu kayak semuri jualan gedek ya Allah, ya Allah. Tangan kayak semuri cekelitas, tas besikil kayak semuri di kongkong si longkis suwe kabe yang kenal Gusti. Awal das itu ceduk masa, awal sikil kecak telek sebuah hal. Lalu terhadap Allah nopo wabil rohi minta imil iksan terhadap Allah itu ya khusnudzon langgingi iksan mahwal iksan antamu dallah haka anna kata rohu fa illam takun tarohu fa innahu ya roh apa ini baca onan kunti Allah kaya kaya merukus di Allah nek kon gak meruk Allah yakin Allah meruk orang itu ya khusnudzon. Makanya ar-rohim niku iya karena kedua iya karena ta'in kulo niku aja ibadah terus jaluk tulung maca Quran niku ibadah. Dene aku tak maca Quran tak jaluk tulung, tak maca ni surat Yasin baru aku tak jaluk tulung, muka-muka mbakku gak disekso. Aku tak maca Quran, maka Quran niku ibadah. Ini tak maca ni sa'ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman Mirok ibar mono kulo tak nastain jalur tulun buku buku arek itu ni seneng kali kulo. Aku tak mau cakap Quran senajan saya kau ibadah tak mau cakap ni indah batos tung jabarin kulo jalur tulun buku buku waktu ni kulo tak tembiling ba baca. Kulo ni kulo dibujuk cek cerewete ya Allah tak mau cakap sumbung hukum hukum yang layak itu kulo tak jalur tulun buku buku bujuk kulo kak cerewet ma. Konsep ibadah itu yang riyan itu wabil rohim ida imil risan tapi terhadap ar-rahman pelas asih dalam dunia lan akhirat. Ono kowe dibelas asih Allah nek sira di ning dunia Yahudi ya dibelas asih Allah, Nasrani ya dibelas asih Allah, sebab dunia niku bareng ba bareng mulo dawuh Kanjeng Nabi paiter kain dunia niku namek mayuridillahu bihi khairan faqil fitin sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama khairan nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur nah apik sempurna ora kaya ngono sing iku nek Gusti Allah kula donya niku nek ana apik gak sempurna nah donya niku nek apik mboten sempurna pengajian iki apik ora apik saya men saya si paling saya ini kan ya pulau kiai ini tekel di pik sak minus gue ini terus di pik bawah tiga ini sambutnya kamu ngacet kok nah pulau nunggu ini juga ibu sih lu mau ngapain nih nah tapi pulau kayak itu ngaku ape si karena pulau keto ape ini itu ini diundang panitia pulau saja ini diundang panitia itu gak katanya teko baru pulau tinggal lu gue sedikit ya mas gak wani pulau gak teko. Oke. Oke. Kok kula agenda kula sing kebutuhan tak tinggal. Wong kula wau dalu niku sing Surabaya. Wes niki teng mriki mangke dalu terus Surabaya malih coba ngono. Pon pete nek ora kula betul waktu nek ada niki. Nek ada paling tiang niku ya sik rada. Wes meneh. Ora ya kurang. Artinya kula ketok ampek teng mriki.
bapak gue Gusti. Berarti apa itu? Apa itu apa Gusti? Ya apa Gusti kita ya? Mengenai yang menentukan. Apa di keluar atau kau pengajian ini ya? Elek, dulu-duluan itu lu panah kan? Terus ngonton itu apa itu? Ini bisa bubar gara-gara itu apa? Sampai jalur apa? Kulo yo apa ya ini? Kalau bisa, nah kulo belum teko. Ini kulo rata kau ini bukan pengajian, gak tau cek sound itu ya bubar. Lu apa yang mengajari itu kan sound yang apa kulo ya ini? Kulo sound di rata pateni. Sound di pateni itu bubar. Sing tukang tendo, ya apa kulo ya ini belum masak tendo. Soalnya bukan tak tenda, ini kepanasan. Ya bisa bubar kita tahu. Lagi, bubar kita tahu. Kalau di tenda ini pader biasanya si masak tendo ini sebanyaknya yang ramai dicang. Lu jadi ini kan jojo ini mau apa? Ini gue belum tahu lah gede. Kau dengar gini yang masih nih, saya mau jalan. Aku masih di rumah. Kau sih gede gede yang empat ya. Kembalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.